pidana terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu berdasarkan laporan dari Saudara Samsu Marlin tanggal 4 November. Ini adalah keputusan dari Universitas Tadulako. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, tanggal 6 November, Polda Sulawesi Tengah atau Krimsus telah menangkap dua pelaku, yaitu inisial MYT, 26 tahun, swasta, Palu Timur, Kota Palu. Kemudian yang kedua, RH, 24 tahun, swasta, alamat Kabupaten Donggala. Kemudian saya sampaikan, menerangkan bahwa modus tindak pidananya, bahwa pelaku telah melakukan penipuan terhadap beberapa orang tua calon mahasiswa, yaitu dengan menggunakan akun WhatsApp, kemudian mengatasnamakan admin dari Universitas Tadulako. Mereka menawarkan bisa membantu untuk masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi Universitas Tadulako. Kemudian selain itu, tersangka juga telah menjebol website milik Universitas Tadulako mulai tahun 2014. Mereka bisa merubah nilai semester dengan timbalan tertentu, kemudian merubah nilai nominal uang kuliah tunggal, kemudian bisa meloloskan mahasiswa atau mahasiswi yang seharusnya tidak.